Bagus. Dok, Pak Dokter, di sini aja kalau di Tokma kan ini kan apotek kelihatan ininya. Bu, Ibu di pengker, Bu. Dok, bisa diterangkan dok untuk kegiatan kita ke apotek ini gimana dok, Subang? Ya, hari ini kita melakukan semacam sidak lah. Ya, intinya sih pembinaan untuk memastikan bahwa apotek-apotek melaksanakan edaran Kementerian Kesehatan terkait larangan untuk sementara waktu tidak menjual obat dalam bentuk sirup, ya, karena di Subang ini sudah ada satu kasus dari Kecamatan Ciasem anak 14 tahun gagal ginjal karena obat. Jadi kami beserta teman-teman dari Dinas Kesehatan, ya, melakukanlah pembinaan, dan ternyata dari dua apotek yang saya sudah datangi kelihatan memang banyak yang masih, tapi mereka sudah memeriksa, ya, sudah dipasang juga tanda bahwa tidak menjual lagi sirup. Mudah-mudahan kita mendapat kepastian dalam jangka waktu dekat supaya masyarakat bisa segera dilayani dengan lebih baik, ya. Itu yang satu kasus itu gimana kondisinya dok? Dia hanya satu hari masuk di rumah sakit dan sudah pulang dalam keadaan yang membaik. Ya. Hari ini juga kita sedang periksa. Pak Ketua, komentarnya Pak Ketua. Maaf ya Pak. Ini Ketua Ikatan Apotek. Ya. Ketua dengan hasil pantauan sendiri Pak Ketua. Intinya hasil dari organisasi taat dan ikut kepada kesehatan negara dan Kemenkes, kesehatan dari Pak Kadis juga. Jadi untuk semua apotek hari ini sampai ada surat edaran terbaru penjualan obat sirup itu kita hentikan. Gitu. Mau di kabupaten sendiri, kabupaten Subang sendiri berapa banyak sih apotek yang terdata? Apotek terdata itu ada 211 apotek. Setelah diadanya larangan edaran itu kan menimbulkan kerugian dari apotek. Bagaimana tuh ada ganti? Kalau obat yang dilarang itu bisa di recall, bisa ditarik dan bisa dikembalikan kepada PBM-nya masing-masing. Hanya mungkin omset pasti akan berkurang, tetapi untuk obat-obatan yang memang di recall, ditarik itu bisa digantikan oleh PBM. Jadi untuk apotek mungkin tidak begitu besar, mungkin kecuali obat-obatan saja. Hanya kalau memang obat-obat yang itu tidak bisa di recall, ditarik sama PBM-nya masing-masing.
salah itu motor. Izin melaporkan, saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sedang melakukan sidak ke beberapa apotek di Kabupaten Subang sekaligus memberikan himbauan dan juga surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait pelarangan penjualan dan konsumsi obat sirup khususnya untuk balita dan anak-anak. Mengingat sejauh ini